kemana dia? Mereka udah yakin banget kalau mereka bakalan dapat uang ganti rugi dari asuransi. Enggak. Mereka nggak bakalan dapat itu. Kamu yakin itu, Panye? Bukan yakin lagi, Bos. Saya sudah pantau cukup lama. Dia tinggal di sini sudah hampir 15 tahun. Bu. Ibu sebentar, Bu. Ibu dengerin dulu penjelasan saya, Bu. Ini nggak mungkin terjadi, Bu. Mana mungkin kita bakar hotel kita sendiri? Dari investor kita yang lain. Mereka minta supaya uang mereka dikembalikan. Mas Iis! Mas Iis, itu tuh orang yang samping! Suci, bantuin aku. Iya, Mas. Aku ambil mobilnya. Kalau sampai kakek tahu, bisa kacau ini. Mudah-mudahan kakek nggak ngeliat. Ngapain kalian pada kesini segala? Aku kau udah bilang, gak usah kesini! Masalahnya begini, Bos. Dennis sudah menangkap kepala koki itu, Bos. Gawatnya lagi, Bos. Kepala koki itu hampir mengatakan segalanya, Bos. Tapi untungnya dia telepon saya dulu, Bos. Saya tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa, saya tabrak koki itu, Bos. Siapa yang suruh kalian lakukan itu? Hah? Yang aku mau, kalian lakukan dengan cara yang bersih. Ini soal percintaan. Jadi aku nggak mau ada pertumbuhan darah. Ngerti nggak sih? Masalahnya lagi sekarang, Bos. Dennis sama Suci membawa kepala koki itu ke rumah sakit, Bos. Suster, tolong siapkan ruang operasi segera. Iya, Pak. Dokter, tolong selamatkan nyawa dia, Dok. Dia sangat penting buat kita semua. Iya, iya. Kalian tenang saja. Kami akan berusaha. Terima kasih, Dok. Suci. Cuman dia satu-satunya orang yang bisa ngasih tahu kita siapa dalang di antara ini semua. Iya, Mas. Sekarang bagaimana kita, Bos? Kalian tunggu di sini aja. Aku nggak mau ambil risiko. Aku cuma mau lihat apa koki itu baik-baik aja atau enggak. Dan aku juga mau pasti apa dia butuh bantuan atau enggak. Baik, Bos. Baik, Bos. Aku yakin banget ini pasti bukan kecelakaan. Ini pasti unsur kesengajaan. Ada orang yang ngelakuin ini dibalik ini semua. Enggak, Mas. Ini tuh cuma kecelakaan aja. Enggak, Suci. Aku yakin ini pasti ada yang sengaja ngelakuin ini. Thank you.
Suci, itu orang yang berantem sama aku. Itu orang juga yang membakar hotel kita. Ini ada apa sebenarnya? Aduh, kacau ini. Rupanya Dennis mengenali preman itu. Ada polisi yang datang. Sebaiknya aku pergi dari sini. Maaf, apa Anda yang menyaksikan kecelakaan itu terjadi? Iya, Pak. Tadinya saya emang berniat mau ketemu sama dia. Tapi dia malah kabur. Dan ada mobil yang nabrak dia. Saya cuma pengen tahu, Pak. Kenapa dia fitnah kita? Kenapa dia ngada-ngada cerita kayak gitu? Dia ngada-ngada kalau kita yang ngebakar hotel kita sendiri. Saya minta tolong sama Bapak. Tolong cari tahu, Pak. Baiklah, saya mengerti. Yang penting korban harus dalam keadaan yang baik dulu. Dok, gimana keadaan dia, Dok? Keadaannya sudah stabil, tapi masih dalam masa kritis. Dokter, apa saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan padanya? Bisa, Pak. Tapi sedikit saja dulu. Setelah itu, kami akan memindahkan ke ruang ICU. Silakan. Baiklah, terima kasih. Sekarang waktunya kalian sembunyi. Karena Dennis sudah lihat kalian di TV. Dasar bego! Ngapain sih? Pakai berdiri di sana segala? Maaf, Bos. Saya nggak sengaja, Bos. Kalau kalian udah nyelesain satu tugas, langsung kabur, bodoh! Maaf, Bos. Sekarang kok itu masih hidup. Untung aja. Waktu itu aku nyuruh kamu ketemu sama dia. Jadi dia nggak tahu nama aku. Setidaknya dia nggak akan nyebut nama aku. Jadi Suci nggak akan tahu hal ini. Mungkin ada keterangan lain yang bisa Anda katakan di luar pertanyaan saya yang saya ajukan tadi. Iya, Pak. Pak Dewin tidak bersalah. Karena Pak Dewin tidak menyuruh saya untuk melakukan apapun, Pak. Alhamdulillah. Ternyata Papi nggak salah. Tapi emang dari awal gue yakin banget kalau emang Papi nggak terlibat dalam pembakaran ini. Mas Dennis, syukur apa Pak Darun nggak bersalah. Iya, Suci. Baiklah, keterangan Anda akan sangat membantu kami. Pak, tolong bawa bilang sama saya. Siapa orang yang terlibat dalam semua ini? Siapa orang yang nyuruh Bapak ngelakuin ini semua? Tolong bilang sama saya, Pak. Saya. Ada orang lain yang menyuruh saya. Saya bekerja untuk seseorang. Siapa seseorang itu, Pak? Siapa nama seseorang itu, Pak? Ngapain kalian di luar? Sorry, Bos. Saya cuma pengen merokok doang. Iya, Bos. Nggak enak kan, Bos, kalau ngerokok dalam mobil, Bos. Eh! Gue bilang masuk. Kok diam aja sih? Maaf, Bos. Saya telah melakukan kesalahan fatal yang lainnya, Bos. Saya sangat minta maaf sekali, Bos. Kesalahan apa lagi sih? Waktu kepala koki itu bertanya siapa dalangnya, saya sebut nama Bos. Pak, Bapak tolong jawab pelan-pelan, Pak. Saya yakin Bapak bisa kok. Tolong saya, Pak. Saya butuh kejelasan semua ini, Pak. Tolong bilang sama saya siapa yang menyuruh Bapak ngelakuin ini. Kamu ngasih tau nama aku ke koki itu? Iya, Bos. Maaf, Bos. Yeah! Bodoh!
Maaf, Pak. Kami sudah berusaha. Tapi Tuhan menentukan lain. Dia sudah meninggal. Baiklah, sekarang saya minta Anda berdua keluar dari ruangan ini. Baik, Pak. Permisi. Mas Dennis, seandainya aja Bapak itu sempat ngasih tahu kita siapa yang nyuruh dia berbohong. Pasti kita udah nemuin titik terangnya, Mas. Iya, Suci. Sayang dia meninggal sebelum dia nyebutin siapa pelaku semua ini. Syukurlah, Koki itu tidak menyebut nama aku. Aduh, Win. Si Suci sama Dennis kemana? Udah jam segini, belum pulang juga. Bu, Ibu sabar ya, Bu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, Bu. Aduh, cantik. Dennis, dari mana aja sih? Kalian kok demen banget ngebikin Oma cemas ya? Den, apa yang kalian sudah dapatkan? Tadi aku sempat ketemu sama kokinya, Pi. Pas dia ngeliat kita, dia kabur, dia lari. Dan akhirnya ketabrak mobil. Dan sekarang dia udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus bagaimana? Tapi sebelum meninggal dia ngomong, kalau ini semua bukan salah papi. Ada seseorang yang nyuruh dia. Tapi dia belum sempat nyebutin nama siapa, Pi. Papi senang bahwa dia sempat mengatakan kalau papi itu tidak bersalah. Tapi Den, kenapa harus nyawa dia yang jadi taruhan? Itu dia yang aku seselin, Pi. Tapi udahlah. Ya udah, Pi. Aku ganti baju dulu ya. Win, kalau begitu ente bisa dong dapat gantian dari asuransi, ya? Iya, Bu. Kalau tuduhan atas keterlibatan saya dalam kebakaran hotel kita dicabut oleh pihak asuransi, insya Allah, Bu, pihak asuransi akan membayar premi untuk kita. Alhamdulillah, Win. Ibu girang banget. Secara gitu, Win, kita kan ngumpulin banda dari dulu, ya. Sampai sekarang. Masa udah ngumpul jadi dibakar, ya. Kita jadi kan gaduh-gaduh lagi, dong. Masih sibuk banget. Mendingan aku aja deh yang terima teleponnya. Halo? Dennis kelihatannya berusaha keras untuk menggali tentang kejadian itu. Sebenarnya, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Dia akan jatuh ke dalam dan mati. Bilang sama dia, gak usah lagi nyari kebenaran supaya dia bisa terus hidup. Halo? Halo? Ini siapa ya? Kenapa Suci yang jawab teleponnya? Aku nggak pernah punya niat sedikit pun untuk nakutin kamu, Suci. Tapi baguslah, karena cuma Suci yang bisa membuat Dennis berhenti mengusut masalah ini. Mas Dennis,
pokoknya mulai sekarang kamu gak usah cari preman-preman itu lagi. Masalahnya kan udah selesai, Mas. Udahlah, gak usah cari preman itu lagi. Suci, kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Mas Dennis, pokoknya aku gak mau tahu. Mulai sekarang kamu gak usah cari preman itu lagi. Kamu janji ya sama aku, Mas. Janji ya. Suci, kamu jujur sama aku. Kamu dengar apa sih? Pasti kamu nyembunyiin sesuatu dari aku, Suci. Aku akan bilang sama kamu semuanya. Asal kamu mau janji sama aku. Mas, aku gak mau kehilangan kamu lagi seperti dulu. Kamu mau kan janji sama aku? Oke, aku janji sama kamu. Sekarang kamu bilang sama aku, apa yang kamu takutin, Suci? Mas, tadi ada penelpon gelap yang telepon aku. Dan dia bilang sama aku, kalau kamu gak usah menggali kebenaran lagi. Kalau kamu terus-terusan menggali kebenaran, itu sama aja kamu menggali kuburan kamu sendiri. Dan kamu akan masuk ke dalamnya dan akan meninggal. Mas Dennis, aku disuruh sampaikan ini sama kamu. Udahlah, Mas, aku takut dan aku gak mau kehilangan kamu. Kamu gak usah cari preman itu lagi ya. Kamu gak tahu, Suci, siapa yang nelfon tadi? Aku gak tahu, Mas, siapa dia. Gue udah hampir tahu ada apa ini sebenarnya. Dan siapapun orangnya itu, pasti akan ngancam gue. Dia pikir gue takut. Enggak. Suci, maaf. Kali ini aku harus bohong sama kamu. Kamu mikirin apa lagi, Mas? Enggak. Aku gak mikirin apa-apa kok. Cuma lagi mikirin aja, kamu gimana? Kan sekarang waktunya kamu pulang. Tiara pasti nungguin kamu di rumah, ya kan? Yaudah. Yuk, aku antar. Mas Dennis, kamu kenapa sih kelihatan cemas kayak gitu? Ada apa? Aku jadi ikutan cemas ngeliat kamu kayak gini. Enggak, Suci. Enggak ada apa-apa. Aku baik-baik aja. Ya udah kalau gitu, aku pulang ya. Makasih kamu udah anterin aku. Mas Dennis, ingat ya, kamu udah janji sama aku untuk lupain soal preman itu. Kita kan sebentar lagi akan dapat uang dari asuransi. Jadi kita akan bangun lagi hotel itu. Kita lupain ya soal kejadian kemarin. Iya, Suci. Kamu tenang aja. Ya udah, tapi ingat loh, kamu udah janji sama aku. Maafin aku, Suci. Aku gak bisa penuhin janji aku sama kamu. Karena orang yang terlibat dalam semua ini harus bertanggung jawab atas semuanya. Dia udah membuat nyawa orang meninggal. Aku tahu aku harus mulai dari mana besok pagi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan duduk, Pak. Begini, Pak. Saya mau nanya, gimana kabarnya tentang tersangka yang merajin makan hotel kami, Pak? Sejauh ini dia tidak tahu apa-apa, Pak. Begini, Pak. Kebetulan saya ketemu sama preman itu. Dan saya coba kaitkan dengan kasus kecelakaan kepala koki saya yang kemarin tertabrak mobil. Makanya saya pengen ketemu sama tersangka tersebut, Pak. Baiklah, silakan. Baik, Pak. Dennis sudah lihat preman itu. Preman itu sekarang emang udah sembunyi. Tapi Dennis sudah lihat dompet preman itu juga. Di dalam dompet itu ada foto istri preman itu. Aku harus ingetin istrinya sebelum Dennis cari tahu sesuatu dari dia. Sekarang udah ada korban yang meninggal. Gue tahu. Lo ada kaitannya sama preman itu. Dan gue juga tahu. Dia bukan pelaku utamanya. Jadi sekarang cepat bilang, di mana dia? Dan kalau dia muncul, gue akan cabut kasus kebakaran hotel dari dia. Mas, Mas itu salah lihat foto aja kali. Saya kan udah bilang, saya nggak tahu apa-apa soal laki-laki itu. Oh gitu. Oke. Kalau gitu gue pastiin ya sama lo.
gue akan segera menemukan dia. Dan gue akan ngebuat dia menderita. Dan gue pastiin lagi, lo akan nyesel. Lihat aja nanti. Permisi, Pak. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Saya udah ketemu sama dia. Saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong kalau ada tamu yang ketemu sama dia, saya minta tolong dicatat, Pak. Karena saya yakin banget, preman itu pasti akan nunjukin dia. Ya, pasti saya akan catat semua yang menemui dia. Makasih. Oh iya, Pak. Ini ada alamat yang terletak di daerah Kumuh. Ini alamat siapa? Ini alamat perempuan itu. Dia tinggal di daerah Kumuh itu. Jadi siapa tahu dari situ Bapak akan mendapatkan petunjuk, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Moga-moga ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, silakan. Permisi. Dennis, dia ada di sini. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat juga alamat perempuan itu. Untung aku gak ketemu dia di dalam. Dia pasti curiga kalau tahu aku nemuin perempuan itu. Mudah-mudahan Dennis gak ngeliat aku. Syukurlah, Dennis gak ngeliat aku. Kayaknya terlalu bahaya kalau aku nemuin perempuan itu. Lebih baik aku gak usah nemuin dia dulu. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Siapa tahu Dennis balik lagi. Kamu tahu nggak, keberadaan kamu di sini saja sudah melanggar aturan. Aturan apa? Mana ada peraturan untuk orang yang ingin mencari makan? Cari makan ya cari makan. Apa kamu tidak lihat di situ ada tulisan dilarang berjualan, hah? Jadi Bapak lebih pentingin tulisan itu daripada perut kami, Pak. Bapak benar-benar nggak punya perasaan. Saya ini petugas, jadi tugas saya hanya menegakkan peraturan, bukan mikirin perut orang lain. Saya yakin Bapak mengerti perasaan kita. Saya tahu Bapak juga manusia, kan? Ah, sudah, minggir kamu. Ayo, Bapak. Jangan dibawa, Pak. Jangan dibawa. Dasar manusia biadab. Udah, Kak, sabar aja ya, Kak. Iya, Kak, sabar aja. Iya, Kakak sabar aja ya. Dagangannya Nina dirusak sama Kantip. Kak, emang ada apa sih? Kok kayaknya ada orang yang berantem? Aku jadi takut nih. Tiara sayang sekarang masuk ke dalam sekolahan ya. Tiara bareng sama teman-teman Tiara, ya? Iya, Ma. Nina, kenapa waktu aku pulang, kamu cepat-cepat pergi? Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Dan sekarang Mbak lihat semuanya. Saya kualat sama Mbak. Ya udahlah Nina, kamu gak usah khawatir. Pasti semua ini ada hikmahnya. Jangan dibawa sedih ya. Makasih. Pokoknya sekarang aku gak mau tahu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama kami. Tapi aku... Nina, kenapa lagi sih? Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus tinggal bersama kami. Barang-barang saya... Kamu tenang aja ya. Aku bakal suruh Mas Dinis bawa barang-barang kamu ke rumahku, ya? Adik-adik, kamu bantuin Kak Nina ya beres-beresin barang-barangnya. Iya, Bu. Ayo.
Dennis, Ji. Halo, Mas Dennis. Kamu lagi di mana? Lagi sibuk ya? Aku lagi jalan nih. Ada rapat penting sebentar. Kamu lagi cari preman-preman itu ya? Enggak. Aku udah nyari-nyari lagi kok. Emang kenapa? Kamu lagi butuh aku ya? Enggak kok Mas, aku cuma pengen telepon kamu aja. Lebih baik aku gak usah ngomong soal Nina. Terus? Iya deh Mas, kalau gitu nanti aku telepon lagi ya. Oke, ya. Bye. Aduh, apa aku telepon Martin aja ya? Iya, mendingan aku minta tolong sama Martin aja. Halo Suci, ada apa? Kamu lagi sibuk gak? Enggak, aku gak sibuk kok. Emangnya kenapa? Martin, kamu bisa gak bantuin aku? Tentu aja bisa Suci. Sekarang kamu butuh bantuan apa dari aku? Aku pengen bawa barang-barang aku ke rumah. Kamu bisa kan? Barang-barang? Iya, pokoknya barang-barang lah Martin. Nanti kamu juga tahu kok. Yaudah. Sekarang kamu di mana? Aku sekarang lagi deket sekolahnya Tiara. Nanti kamu kesini aja, pasti ketemu sama aku. Oke, kamu tunggu di sana. Aku kesana sekarang. Makasih ya Martin. Enggak apa-apa, kamu tenang aja. Ya. Ngotor-ngotor di warung gua aja. Barang-barang itu milik saya. Saya lagi nungguin mobil buat ngangkut barang-barang itu. Jadi jangan main asal buang aja. Siapa lagi yang berani nyentuh barang-barang saya? Hah? Martin? Mana barang-barang yang mau diangkut? Itu Martin, barang-barangnya. Barang-barang ini? Iya Martin, itu barang-barangnya Nina. Dan mulai sekarang, dia bakal tinggal bersama kami. Ya udah, ayo kita masukin barang-barang ini. Cantik udah pulang nih. Iya, Ma. Ya udah kalau gitu kita langsung pulang aja ya. Oh, Mas. Lupa nanya, Mas. Dari sini ada yang kenal sama orang yang kayak rambutnya keriting panjang gondrong gitu, terus badannya agak sedikit tegap, kulitnya agak hitam. Ada kenal Mas? Oh, si preman kali. Iya, dia emang preman. Oh, saya kenal Bang. Biasanya preman itu nongkrong di Jakarta Pub, di daerah kota. Mas kenal banget sama dia? Kenal sih enggak Bang, cuman sering lihat dia aja. Kan saya kerja di pub itu. Boleh minta alamat pubnya nggak Mas? Wah, kebenaran Bang, saya punya kartu nama pubnya. Martin, makasih ya. Iya, Mas Martin. Makasih banyak ya. Kita jadi ngerepotin Mas Martin nih. Gak masalah kok. Aku selalu siap membantu kalau kalian membutuhkan. Aku juga mau makasih sama Mbak Suci. Mbak Suci udah baik banget sama aku. Mbak udah ngebantu aku, udah nolongin aku. Nina, kamu tuh apaan sih? Kamu tuh udah aku anggap sebagai adik aku sendiri, tahu? Terus barang-barang ini mau taruh di mana? Masa taruh di ruang tamu? Biarin aja Mas, nanti biar kita aja yang ngatur. Mas taruh situ aja dulu.
Mas Dennis, Martin kesini buat nawarin bantuan lagi. Lo belum jelas ya? Gue udah ngedapetin bantuan dari orang lain. Dan gue sama sekali gak butuh lo. Ngapain sih lo? Maksa-maksa gue supaya minjem sama lo? Supaya gue utang budi sama lo? Iya? Oke deh, kalau gitu aku pulang dulu ya. Oh, Mas, Mbak. Kayaknya sebentar lagi saya harus pergi untuk cari kerjaan baru deh. Saya mau beres-beres dulu ya. Permisi. Mas Dennis, kenapa sih kamu jadi kasar banget sama Martin? Aku gak suka sama dia, Suci. Dan aku mau ketemu sama Tiara. Anet! Majalahnya lu mau bawa kemana? Hai, Mami pelit sekali. Kan nanggung bacanya, pleh. Lagian nih siapa yang mau baca? Gue kagak mau baca. Gue cuma mau lihat gambarnya aja. Lu songong lu sama mertua ya. Dasar lu mantu songong. Bu, Mami, saya ada berita yang mau saya sampaikan. Ibu mau dengar nggak? Mau banget. Sekarang ente mendingan duduk di sini. Tar bini ente cemburu gue di sini. Ayo cerita apa? Bu, pihak asuransi sudah menghentikan penyelidikannya, Bu. Mudah-mudahan uang premi untuk kita segera kita dapatkan. Alhamdulillah ya Allah. Engkau maha dari segala maha. Udah ngebantu keluarga kami ya Allah dalam kesulitan. Alhamdulillah Win ya. Tapi Eke amat sangat senang dan bahagia. Berarti kan Eke sekarang udah bisa beli baju baru-baru. Apa lu bilang? Beli baju? Lu mikir pakai ginian, laki lagi susah beli baju. Mami, Eke kan harus tetap kelihatan cantik. Untuk siapa? Kan untuk sama Eke juga. It's a veil. Penampilan gua kipeng. Kumat lagi. Dasar perempuan. Donal, aku Tiara. Om Donal lucu banget deh. Mas Dennis, aku gak enak banget deh. Takutnya masyarakat di sini komentar soal kita. Oke kalau gitu, aku pulang sekarang deh. Papa jangan pergi. Papa harus pulang sayang. Pokoknya papa janji sama kamu. Secepatnya kamu akan tinggal sama papa lagi. Kamu jangan sedih ya. Kalau ngeliat kamu sedih, papa itu kan sedih. Suci, aku pulang ya. Iya Mas, kamu hati-hati ya. Ya. Ibu nggak usah bayar mereka. Aku akan bayar ibu dengan harga yang tinggi. Setuju? Saya akan mencari alasan untuk menunda pemberian uang dari perusahaan asuransi itu. Dia. Ternyata dia pengen nyuap juga orang asuransi itu. Dennis. Gue harus tangkap dia. Gue harus tahu siapa di balik ini semua.
mana ya? Ah, hilang lagi. Itu dia orangnya. Kayaknya ada lari. Jangan-jangan Dennis. Aku harus lari.